Ini bakso jadi gak nih pesanan yang tadi? Lumayan itu hitung buat ngaca. Besok dibawa ke kuburan. Itu bukannya bagaimana sayang? Hah? Pakai gigi itu gigi juga. Emang gue tikus. Corong aja kalau gak kebuka masuk ke jendela. Nah, gue pusing, dibeli kagak lu. Ya udah keluar gua mulu. Aja tiga.
ku tulang, belagu banget. Gua dikata tulang. Ya, yang tulang lulu, habisnya. Bang, kapan bang? Ntar, produsernya mau kesini. Terus, terus, terus. Dia mau ngeliat lu. Suara saya yang kemarin udah dikirim. Coba, coba. Pak Ade, itu lagu yang dikaset sudah saya terima. Udah diterima? Udah diterima. Di mana? Itu suara siapa? Bagus bener. Oh. Bapak saya lagi tidur, bangun. Wijaya bos saya, terang-terangan. Ini lagu berapa ini harganya? Mau dibayar mahal. Ini Pak Ade tawarkan sama saya itu berapa? 20 juta. 20 juta? Iya. Berarti saya ambil separuh aja. Nah, ini urusannya gimana sih? Belum apa-apa udah separuh-separuh. Kemahalan Pak Ade. Entar dulu. Lagu mah enggak bisa separuh. Harus semuanya, kalau 20 juta, ya 20 juta. Iya bilangin begitu lah, penyanyi belum dibayar. Maksud, Pak Ade, ini, ya, yang saya maksud itu penyanyinya yang ini. Saya Pak. Oh, ya. Mana mungkin burung celepuk bersuara? Bilangin lah Bang Ade. Makanya kalau ngaca tuh jangan di sumur, di kaca cermin. Yang penting mah suaranya Pak, itu yang di kaset. Suara ini. Suara saya Pak. Jangan malu-maluin saya Pak Ade. Emang singa? Itu penyanyi Dewa 1907 Pak Ade. Kalau lewat di depan saya nunduk. Karena hormat. Depan saya portal Pak Ade. Lu jajar dulu suara lu. Coba saya pengen dengar. Pengen didengerin. Tadi kata celepuk masa nyanyi. Yang punya duit itu siapa yang punya duit? Ini yang punya duit ini. Saya nanya yang punya duit siapa? Coba saya tes, namanya siapa? Ah, nggak pantas. Belum! Banyak banget. Nyanyi dulu. Siap. Bapak ada di sana.